Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Yati Mariati di Taiwan ya teman-teman. Dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan selalu bersyukur ya. Dan yang utama itu sehat walafiat ya. Dengan kita sehat, segala apapun yang kita kerjakan jadi ringan, apapun yang kita makan terasa nikmat ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya bisa share lagi kegiatannya Mbak Yati di sore hari ya. Karena kan majikan mau ada makan malam di adiknya Ama ya, jadi saya nggak masak ya teman-teman. Dan ini di belakang lagi masak air buat air minum ya teman-teman. Karena air minum di sini saya masak ya, nggaknya yang botolan saya merebus ya teman-teman. Dan Mbak Yati juga ucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah subscribe, like, komen yang positif, yang memotivasi supaya Mbak Yati lebih baik berkaryanya ya teman-teman. Teman-teman adalah semangat Mbak Yati ya untuk bikin konten, dan Mbak Yati juga selalu support teman-teman ya supaya kita para pemula sukses bersama ya, karena kita ada di YouTube buat apa ya teman-teman, utamakan apa namanya prioritas dulu ya, yang kedua itu penghasilannya dari apa yang kita udah kerjakan selama ini di YouTube ya teman-teman kan ya, dengan cuan ya teman-teman. Oke, mau apa Mbak Yati hari ini mau masaknya? Yuk kita ikutin, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Dan jangan bosan-bosan ya untuk mendukung channelnya Mbak Yati Mariati di Taiwan ya teman-teman. Masya Allah, ini menunya ya Allah, perbauan ya. Tapi ini Mbak Yati sangat suka sekali ya, biarpun bau. Dan ada tipsnya ya, caranya supaya tidak jengkol itu tidak bau banget ya teman-teman direbusnya. Dan ada juga ya videonya ya sebelumnya gitu. Dan ini ada ceker, ceker yang udah dibuangin tulangnya ya. Ini ceker apa ya namanya, itik ya. Dan ini bumbunya, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabe, dan ini juga ada daun salam ya, ada juga sereh. Dan untuk bumbunya kita haluskan ya teman-teman, ada bawang putih, ada bawang merah, ada jahe ya teman-teman, dan ini cabe ya. Dan saya mau memblendernya ya, blender manual ya teman-teman. Ini udah disediakan penggorengannya, mau digoreng sebentar jengkolnya supaya kenyal ya. Lalu kita goreng ini ya teman-teman. Ya teman-teman, asal bau minyak aja ya teman-teman, seperti ini kayak cecek ya. Masukin bumbunya ya teman-teman, sampai bau harum, serai dan lengkuas. Bumbunya ini dikonclang-konclang, sayang-sayang ya teman-teman. Kita masukin jengkolnya. Ada kecap. Kecap banget. Ada garam, ada kaldu jamur ya, apa sih ya? Masukin ceker.
Dan alhamdulillah udah matang ya teman-teman jengkolnya, masya Allah. Lalu bersyukur. Nikmat mana yang kau dustakan? Dan jangan lupa ya teman-teman dukung terus channelnya Yati Mariati dengan di subscribe, like, komen, dan jangan bosan-bosan untuk mendukung Yati Mariati ya teman-teman. Dukungan kalian adalah semangatku ya, dan videonya juga bermanfaat. Masya Allah. Nikmat banget ya. Dan Mbak Yati ucapkan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya, yang positif, yang memotivasi supaya Mbak Yati lebih baik berkayanya ya. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Semoga bermanfaat.